Saya pun tak tahu berapa jumlah. Saya rasa lebih dalam 1 juta ke 2 juta. Awas, tak kosong. Okey, so kita, kenapa saya kata banyak mahal macam tu? Okay, kita try. Kita try. Kita akan scan satu-satu. Okey, saya ada buat naikkan kening. Pemenang naikkan kening. Dia akan tebuk kat sini. Tebuk kat sini dan dia akan naikkan kening kat situ. So, kena kita macam Aero Grande. So, kos dia RM30. Lepas tu, saya ada buat apa ni orang kata, hidung. Hidung saya menggunakan tulang rusuk. Okey, hidung saya dekat Korea, saya buat. Semua, apa khabar? Bersama dengan saya, Sofi Ilyas, pengacara Nona anda pada pagi ini. Jom, 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 kita sambut hari raya. Jom, 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 dengan sanak saudara. Jom, 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 mari kita bergembira. Jom, 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 hari raya, hari raya. Cantik menawan, gadis bergaya. Masih menawan, anggun bergaya. Ini saja nak bagi hari raya. Ha, cantik tak? Hello. Gitu lah, Ken. Sekejap. Okay, so kepada anda semua, ya, tadi kita dah beritahu tadi, kat awal tadi, kita akan hari ni, kita akan tunjukkan anda sebab ramai sangat yang tanya, ratu semesta alam, tunjuklah koleksi-koleksi handbag lah, kasut lah, macam-macam sangat. So, orang kata kita tak sabar nak share kepada anda semua sebab siapa cinta ratu, ratu semesta alam sangat sayang kepada peminat-peminat kita dan thank you so much kepada anda yang telah, orang kata, menyokong saya. Ratu semesta alam. Dan paling penting telah subscribe TV Cinta Gila dan tengok semua koleksi-koleksi yang kita telah buat, iaitu koleksi-koleksi kita punya vlog. Apanya, subscribe lah. Tak terhenti lagi ke, tekanlah tombol loceng tu. Ayo. Okey, so kepada anda semua, sebabnya bila Cinta tengok dekat analytic Cinta punya YouTube ni, hanya 28% sahaja yang telah subscribe TV Cinta Gila. You all 80% tu mana pergi, sombongnya. Tak nak menang ke produk Asia bernilai RM40,000? Tak nak ke menang RM6,000? Awas, tak kosong. Tak nak ke dapat update daripada ratu semesta alam. Angkuh, tak mengejik. Mengejik pun mengejik. Yang paling penting, awas tak kosong. So tolonglah 80% itu, insaflah. Tolonglah bertaubat dan juga subscribe TV Cinta Gila. So hari ini kita akan review koleksi orang kata saya punya kasut yang telah saya kumpul daripada 5 tahun saya berbisnes sejak umur 16 tahun. Untuk you all semua, sebenarnya Cinta dah berbisnes sejak di tingkatan 4 lagi. So kiranya dah lama lah kan. Okay, so tu tak kisah sangatlah. Yang paling penting dulu Cinta nak beritahu korang, mungkin akan ada yang kata riak lah, 1,000 lebih apa semua ni, apa hang kejadah apa, apa benda bagai ni Ratu kan, kontroversi lah. Tapi bertenang, ingat ya, dulu saya hanya pakai kasut brand Zara, pakai selipar biasa je, bata mak ayah belikan, harga baru dah RM80 sahaja tau. Masa pergi ke Pavilion, pergi ke Surah KSCC, boleh tengok masa butik, ya Allah, kasut sama RM4,000-RM8,000 ni ada orang nak pakai ke sebenarnya? Ada orang nak beli ke? Jadi kat situ termotivasi sebenarnya untuk berbisnes dan juga untuk buat bisnes, yang penting halal. Berani nak kata Cinta, kau memang cicak tokek. Cuba juga nak kata buat bisnes kan, sebabnya kita nak pakai, nak cuba juga rasa ni, boleh ke beli kasut RM4,000 ni, mahalnya RM8,000 ni, ada ke beli, ada ke pakai, daripada kita pun nak pakai. So bagi saya sebenarnya, untuk pada anda kalau sana yang jealous, cemburu buta, dengki hati, awas tak kosong dengan ratu semesta alam, pastikan korang dapatkan orang kata tengok video konten kami, vlog kami ni, bukan cakap kosong, kita nak menambahkan motivasi anda. Sebabnya orang yang bijak, orang yang berjaya, apabila dia tengok orang lain berjaya, dia nak berjaya juga macam orang tu.
Memang dia cemburu tapi dalam kaedah satu perspektif yang positif, iaitu cemburu yang membakar semangat dia untuk lebih berjaya. So kepada anda semua, Cinta yakin anda semua juga yang tengah buat bisnes ke, kerja makan gaji ke, buat dropship ke, ataupun belajar ke, tak kisah kerja apa sekalipun, anda juga boleh untuk menjadi orang yang kaya dan berjaya. Yang paling penting sekali adalah bersihkan minda anda dan mental block anda. Walaupun Cinta ni depression, tapi I must, orang kata pecahkan tembok mental itu untuk kita berjaya. So sangat penting motivasi ini. Tips perniagaan daripada Cinta bukan sangat dapat tau. Kena bayar RM30,000 satu kelas. Tapi saya bagi percuma untuk peminat TV Cinta gila. Ratu, ratu, ratu semesta alam. Jangan lupa subscribe, okay? So kita tengok kasut kita hari ni. Sebenarnya sangat banyak. I pun macam, ya Allah banyaknya kasut aku. Tapi banyak juga yang Cinta dah buat pre-love. Sebenarnya most of the dalam 50% dah buat pre-love. Sebab I like to pakai biasanya 2-3 kali saja. Sebab I buat pre-love, I akan jual murah. Handbag pun macam tu juga, baru makeup pun macam tu juga. Sebab I tak suka orang tayang kasut. Bukanlah nak kata macam bangga ke apa ke belagak, tak. Macam saya kata tadi, bila kita dah dapat capai ni kan, beli kasut RM40, dulu tak mampu. Kasut bata je, kasut apa tu, ni yang kasut sekolah tu kau ni, Converse. Macam tu. Converse tu mahal. Ha, so 200 lebih kan. So bila kita dah dapat RM4,000, kita nak pula rasa design-design yang lain. Kita nak upgrade lagi, maksudnya takkan nak biar kasut-kasut lain ni kan. So kita jual pre-love bagi orang lain rasa yang tak boleh nak beli dengan harga butik mahal. Kita jual pre-love. So kata kita sentiasa tukar kasut kita. A few moment later. Biasanya jenama-jenama kasut ni dia akan keluar 4 season. So sekali season dia ada fashion-fashion yang baru. Itu baru satu brand. Kalau 10 brand kakak, bankrupt ratu. Tapi thank you kepada peminat Cinta sebab sokong Glasskin beli produk Cinta. Tak kisah pelakin ke, Aurora ke, Glasskin ke, tak kisah. Thank you so much sebab sudi sokong bisnes saya. Yang paling penting, jangan lupa untuk tekan tombol loceng dan tekan notifikasi sebab kita nak bagi RM6,000 kepada anda yang bertuah. Apanya, subscribe lah. Tak ketinggalan lagi ke, tekanlah tombol loceng tu. Ayo. Yang paling penting sekali, sebuah kereta Azia bernilai RM40,000 menanti seorang yang mempunyai hati yang bersih seperti Cinta. Ratu susah alam tak proper, okay? Tak kosong eh. So let's go. Tanpa kita membuang masa, walaupun masa dah terbuang, pastikan anda tidak skip iklan dan tonton sampai habis. Ini adalah kasut yang I suka. Okay, this one. Ini adalah kasut Dior. I lupa dia setiap keluaran dia ada dia punya nama tau. I lupa. Tapi dia banyak warna. Tapi I suka hitam sebab selamat. Okay, so bagi I hitam itu adalah menawan hitam. Atau itu adalah seperti ratu-ratu rimba, ratu-ratu gua. Okay, so ini harganya dulu adalah RM4,800 saja. Sekarang dah mencecah ke RM6,800. Kamera main sini, I nak beritahu you all, brand-brand yang terkenal, mereka akan naikkan harga 2 tahun sekali. Dulu pernah lah saya beli kasut tu kasut RM2,000. Sekarang dah RM4,000 lebih. Ada beg-beg kalau beg LV tu baru dah RM4,800 kan. Tiba-tiba, ya Allah, sekarang dah RM12,000. Awas, tak kosong. So kepada anda, kerja cepat-cepat. Kalau boleh lepas ni je stokis buat Cinta. Itu bukanlah nak buka stokis lah. Itu dia. Ya. Okay, so ini kasut yang Cinta suka. Dan biasa Cinta akan pergi bawa pergi jogging. Ataupun Cinta bawa pergi pasar. Bling-bling jogging ke? For me, it's okay. For me, tak kisah. Dia macam ni. Bila kita pakai barang branded tu, the brand carry on you. It's not about you. It's about the brand. The brand, orang kata you pakai apa pun, walaupun kat mana tempat, dia akan nampak sweet dan sesuai. Yang paling penting, cara you bawa diri you tu. Okay, so this is untuk ni, apa ni, untuk jogging, apa semua, everything. Dan yang paling penting sekali adalah, bila pakai ni, I suka pakai macam dress yang ketat, yang pendek sangat. Taklah pendek sangat lah, pendek sikit. Ataupun, I akan pakai bersama dengan legging atau pakai jeans. Sesuai, okay? Ni brand apa ni? Ni adalah brand Dior. Wow. Okay. Limited edition ke? Dia tak limited edition, tapi dia ada edition yang dia keluarkan yang lain sikit design. Tapi still juga macam ni rupa dia. Cuma warna lain, dia punya tekstur lain lah. Okay, so kita ada kat sini adalah Gucci. Oh, kotornya. Lama tak pakai dalam hari. So this is Gucci. So I pakai biasa-biasa je. Ni maksudnya macam I pergi kerja-kerja, kerja kucing, Luna hilang, I pakai ni. So ni adalah Chanel. Ni pun dah kotor sangat. Nampak I memang ganas. Ini harga dalam RM2,000 lebih. Ini dalam
3,000 lebih ke 3,000 lebih. I suka bling-bling cantik Chanel, okay. Dan ini adalah LV ni adalah keluaran lama sangat, dapat tahun lebih. Masih okay lagi, boleh basuh pun semua everything. Harga dia dalam 1,000 lebih sekarang. I rasa dia tak ada dah, memang tak nak jumpa design ni. Harga 1,000 lebih. So ini biasa I akan pakai macam loafer lah orang panggil kan. So kita pakai jeans, kita pakai coat, semua nak buat apa, orang kata nak buat kelas, seminar. So sangat sesuai pakai ini sebab nampak very, very, very ratu CEO lah. Ratu, ratu, ratu semesta alam. Gitu pun bapa CEO. Okay, ini adalah kasa pendek. Ini biasa I beli hantu sebab I nak pergi Korea. So I beli ini untuk pergi jogging pun okay, dia berat sikit lah. I lebih prefer Dior. You all better beli Dior daripada you all beli Fendi. Harga Fendi murah saja, tak mahal sangat, 2,000 lebih, masih mampu milik. Dia macam ni, Dior, Chanel, MS, dia adalah the next level. Okay, the next level. Kalau siapa yang baru nak mula-mula tu, Prada, Gucci, MK lagi low lah. MK dengan Coach is macam ni lah. Mula-mula, kalau cinta dulu, first cinta main dengan MK dengan Coach dulu. Michael Kors dengan Coach. Kos pula dah. Coach, so tu harga dalam 1,800 macam tu. Lepas tu banyak duit sikit kan, ada jutawan masa umur 19 tahun. Kalau korang tak tahu, I jutawan masa umur 19 tahun. So I start untuk upgrade pakai ke LV dan juga Prada, something like that, Miu Miu. Lingkungan harga kasut mereka adalah 2,000 lebih, something like that lah. Kalau handmade dapat 1,000 lebih macam tu. Lepas tu bila I dah macam banyak duit sikit lah, alhamdulillah. Kita, bila kita berbisnes, bila orang tanya kita macam mana nak berjaya dalam bisnes, ramai tanya Shinta macam mana nak berjaya dalam bisnes, you kena sentiasa cakap kan, ya, sentiasa mendoakan benda yang baik. Awas, tak kosong. I tak suka macam tak ada duit lah nak keluar. Alah, mahal lah. Selama-lamalah kau miskin, selama-lamalah mahal. Kau tak tahu mampu beli, kau kena kata macam, oh, ya ke, murah lah kasut tu. Ha, kau ada duit je, nanti aku dapat beli. Psychology lah. Kau dapat beli. Yes, because apa yang kita ucapkan dan minda kita, walaupun ada display otak mental sikit, tapi itu adalah kata-kata, itu adalah doa. Ni tak siap-siap, duit tak ada lah. Memang tak ada duit kau. Apanya, subscribe lah. Tak kerti-kerti lagi ke, tekanlah tombol loceng tu. Ayo. Bawa aku tahu tak ada duit. Ha, so, jangan cakap tak ada duit. So, I motivate untuk I beli lagi lebih mahal. Lepas tu, I beli Dior, MS, Selita, Chanel. Okay, Chanel sangat mahal dan berat sebenarnya, okay. So, kat sini dah tunjuk dah. So, kita dah tunjuk kat sini pula. Okay, this is YSL. YSL is best. Dia ada 7 inci, ada 9 inci. I tak tahu lah, lupa lah ada ke tak ada. 4 inci setengah, 5 inci setengah. I suka dia tinggi. This is gold. Dalam TV, TV cerita gila dia ni, ha. Kasut lebih kurang 1,000 lebih lah. YSL medium lah. Dan dekat sini pun ada juga. Nampak tak? Ni YSL juga. It's a nude ke beach colour lah. Nampak bersawang. Dia ni gold colour. Okay, kita campakkan saja. Lepas tu, this is Chanel. Konsep-konsep campak kali. Yes, ini limited edition dah tak ada ni. Dia seasonal punya. Ini berat tau. Ni 6,800. Nampak? Memang cantik, letup. Dia ada wedges. I ada satu, tiga lagi wedges. Antaranya this one sekejap dia. A few moments later. Okay, ni adalah ni crystal labutin. Ni masa I pergi kat Bangkok, kita beli. Harga dalam, okay, ni pun high end sangat. Ni high end juga dalam 9,000 lebih. Berat, sangat berat pun. It's very heavy. So, I tak pakai, pernah pakai sikit tu kali saja. Sebab kadang-kadang mesut juga. Nampak kasut mahal sebelahnya korang yang terbedaya. Kadang sakit ni, ada gigit kaki korang. Walaupun harga mahal RM4,000, gigit. Kau pakai lebih berjamban, lagi bagus sis. Okay. Tapi Shinta paling suka brand apa? Kalau kasut. I suka Chanel, I suka LV, I suka... tu saja, dua tu saja. Gucci. Sekarang Gucci sebab designer dah tukar. So, I suka Gucci. Sebab I ada Gucci kat sini. This is Gucci limited edition sebab ada bling-bling. Haa, meletup. Macam baru je tak pakai. Haa, memang pun. RM4,000 lebih ni sebab dia berat. Dia kalau tak ada diamond, dia macam sneakers kecil lah. Meletup tak? Lawa. Siapa nak beli? Ambil je lah. Wow, tu. Ini adalah Versace. So, this is Versace. Ni bagus sebab dia ringan. Dia macam LV lah, tak mahal sangat dalam 2,800 macam tu. Meletup. Cantik dia punya. Tak kosong eh. Ni semua tak kosong. Awas. Awas, tak kosong. Sekejap. Ini adalah Fendi. Fendi is the... bagi I, Fendi is something yang ringan. Yang tak gigit kaki korang.
Ada orang tua cakap kalau kita beli kasut baru, tak nak dia gigit kita punya kaki belakang sakit tu kan, kita kena gigit dia. Mak tentu dapat. Betul. Tipu tu betul. Aku tak tahu betul tak. Kalau kau rasa betul, boleh tulis komen kat bawah. Aku tak tahu betul ke tak. Aku telah gigit. Pernah buat lah. Pernah buat. Memang tak sakit. Yeah. Yeah. Kena beli baru. Yang penting kasut tu baru beli, bukan dah pakai. Ah, oh. So you macam manja gitu je. Meow. Ah, macam tu. So ini adalah tipu lebih saja. Actually I ada dua color. Yang ni dah warna coklat, tapi coklat tu sedang kereta. Okay, ni adalah Valentino. I suka Valentino rock-rock ni. Okay, dia ada saiz kecil ke tak ada punya ni. Ni dia ada yang rendah, panjang, tinggi betul ada. Dalam harga biasa dalam RM3,000 lebih lah. Yang ni pakai pergi Bali tu kan? Ni aku pergi Bali. Ni aku suka pakai waktu-waktu pakai jeans. Meletup. Memang. Minah rempit. Berani nak kata Shinta, kau memang cicak tokek. Ini tak like saja. Kita dah botil. Ayah di warna ni. Warna ni. Lepas tu, this one is LV. Mana sebelah lagi? This is LV. I rasa design dah tak ada dah. Cantiknya. Tapi saya jarang pakai. Sedua tiga kali jenis berhabuk je. Dalam RM2,000 lebih RM2,800. This is Salvetto Ferragamo. Okay. This is Ferragamo. See. Okay. Ni pun dah. Ni saya suka. Okay. Lagi satu. You all kalau rasa macam suka kena gigit yang kaki kat kaki kan. Lepas tu sakit, pedih apa. You all beli Salvetto Ferragamo. Sebab dia sangat soft. Sangat selesa. My mother pun saya belikan. Dia sangat suka. Apanya? Subscribe lah. Tak ngerti-ngerti lagi ke? Tekan tombol lonceng tu. Ayo. Ni adalah Mimio sebab dia kasi basuh. Kasi basuh ni boleh basuh tau. Ganas tak? Ni adalah tak Mimio. Masa tu dulu artis-artis suka pakai style ni. Alah-alah macam hip-hop lah, hipster. Alah, cantik tak? Kau dah kasi sekolah tau ni Mimio. Nampak itu lebih harga dia. I jangan pakai. This is Prada. Ni sandal. Ni I pakai waktu-waktu macam I nak pergi ambil barang kat pos laju ke ataupun kat depan rumah tu senang bunga, I pakai ni lah. Prada ni harga dia dalam lebih dari ini. I lupa lah harga dia. Okay, this is Hermes. Okay, yang ni dalam wedges pun I tak jarang pakai. Sebab I rasa colour dia susah nak matching, I kena buat colour, apa colour blocking, colour blocking lah kot. Cinta memang suka colour blocking ke? Yeah, ni RM4,800. Okay lah. Lepas tu kat sini kita ada ni pasang di mana. Ini adalah Prada. Ni pun best pakai sebab dia tumit dia nipis. Tapi dia baldu, bila baldu kan habuk. Bukan, dia cepat kena air kan, dia gosok hilang baldu dia. Yang tinggal berdebu. Lepas tu kita ada YSL juga. So hilang kotor YSL juga. Nampak ada banyak colour. Kalau boleh 10 kali aku nak beli YSL. Ni adalah Salvetto Ferragamo. Harga dalam RM3,000 lebih. Ni warna merah. Memang rucing. Ni jaga-jaga awal-awal tak mengik. Dia tak kosong Salah langkah. Lepuk. Jatuh. Awas tak kosong. Macam tu. Okay, ni pula Salvetto Ferragamo. Nampak tak? I memang suka Salvetto Ferragamo sebab dia sangat lembut. Sangat best untuk pakai. My mother pun suka, my sister pun suka. Ni dah RM2,000 lebih lah. Ya Allah, aku tak banyak kasut aku. Dah sebab kita pilih banyak. Ini adalah Salvetto Ferragamo juga. Nampak? I memang suka. Dia memang sangat soft dan lembut. Ni adalah yang I suka pakai tu. Prada. Ni pun aku dah buat 5 tahun dah ni dapat aku konjak dah ni. Tapi tak apa. Biasalah. Nanti tak ada kita nak ego kat orang. Mana sebelah lagi kat bawah ni? Oh, okay. Ni adalah Jadio yang biar I pakai tu. Jadio semua tu. Satu set ke apa? Dia satu kan satu set. Dia satu season. Ini adalah macam sneakers manja lah. Sebenarnya dia putih tau. Tapi I tak tahu kenapa lama-lama dia jadi macam warna dia bertukar jadi warna macam. Pernah pakai ke? Pernah 2-3 kali. So I rasa macam membazir sebab dia dah start tukar warna. It's mean dia tak bagus material dia. I'm so sorry. I'm just give the my opinion. Okay. Ratu semesta alam. Dan last but not least is Salvetto Ferragamo juga. Ini paling suka pakai. Best. Sebenarnya ada banyak lagi kat bawah. Banyak tapi kat bawah. Kalau nak cerita banyak sangat. Tak habis. Ni a few sahaja. Ya betul tu. So ramai yang tanya kan macam mana saya tak kena pakai kasut demi tinggi macam mana. Kalau you all tak boleh nak pakai kasut demi tinggi, for me you just cari yang macam ni pun dah okay. At least ada tumit sikit tau. Sebabnya bila kita ada tumit sikit, nak berjalan tu lagi best sebenarnya. Dia macam macam feeling catwalk gitu kan. Berani nak kata Shinta, kau memang cicak tokek.
So kalau siapa rasa nak kaki dia tahan kaki kaki gorila besar dia, saya pula kasi saya besar suka kasi gajah. Tak apalah pun kasi macam ni. Biar tebal macam ni. Kalau saya siapa kaki? Saya 5.5. Puan, 5.5 okey ratus semesta alam. Awas kata. Apa ni nak kata saya punya kasut saiz 8 kepala otak kau. Awas, tak kosong. Kan, cemburu sangat dengan keruncingan kaki cinta ni. Okey, lagi tips lagi adalah bila kita boleh sesuaikan, you all boleh tengok juga kat, apa, kat Instagram tu banyak sebenarnya panduan fashion-fashion semua everything. Dan I suka untuk jenis I suka pakai apa yang I nak pakai, secara I nak pakai. Walaupun kadang satu kata pelik ke tak biasa bagi I suka yang extravaganza sebab itu memotivasikan I. Sebab bagi saya, bila saya mencantikkan diri, dia, saya akan lebih bermotivasi, lebih berkeyakinan diri untuk saya buat bisnes. So bila saya dapat duit apa semua everything, saya akan kata nak spend untuk kata self reward. Okay, bila you all buat bisnes, you all dah penat semua kan, so tak salah untuk you all bazirkan duit you all, bukan bazirkan duit, gunakan duit you all untuk beli apa yang you all suka. Sebab reward bagi lah. I, that's the reward. And bagi saya juga yang orang kata depression survivor, bagi saya shopping is the best therapy for me lah. Coming back, hello. So, tu pun aku malam semua. Sebab setiap orang ada pendapat peribadi masing-masing. Dan yang paling penting sekali, kasut-kasut yang branded biasanya senang dijaga. Cuma kalau boleh, jangan diletakkan dalam macam plastik ke, dia punya bag, dia punya dust bag lah tu. Biar dia perudaraan supaya kulit dia terjaga. Sebabnya ada yang dibuat daripada calf leather, ada buat daripada lem, apa semua, everything lah. Okay, so kepada anda semua, mesti anda jealous kan, cemburu melihat koleksi-koleksi kasut cinta yang bernilai ratusan ribu ringgit. Tak berapa, nanti insyaAllah bila kita dah habis buat vlog semua everything, kita akan let go dalam 40% ke. Cukup. Yelah, okay, sebab kita nak beli tak, baru. Tak sayang ke? Bagi I, I tak sayang. Bagi I, bila ada I nak merasa saja. So bagi I, dia macam ni, hilang tumbuh patah berganti. So walaupun single, nanti ada pak baru. Dia orang nak tahu you punya apa ni, you shopping timing bila? Memang hari-hari shopping ke, tiap minggu ke? I, okay, dia macam ni. I akan buat bisnes kebiasaannya dalam setahun I akan buat 2 kali bisnes. I akan buat satu produk, bila dah meletup produk tu I akan rehat. Contohnya 6 bulan meletup kan, dapat berjuta-juta. So I akan rehat dalam 3 bulan. So 3 bulan tu 1 bulan untuk shopping saja. So setiap hari I akan shopping dan shopping. Ratu semesta alam. Cantikkan diri, buat kuku pun semua, belah pergi spa semua. Sekejap lagi 1 bulan lebih tu, I akan spend masa untuk melancong. Tu biasanya macam tu. Lepas tu, I tiba-tiba, hai, korang tahu buat apa tu? Tu maksudnya habislah aku punya waktu ni, hai. So, sebab tu sekarang ni, cerita kembali tampil dengan penuh kecantikan. Tak kosong, ratu semesta alam telah menjamu herba-herba dekat hutan. Awas, tak kosong. Untuk mengekalkan kecantikan dan kabar dan cinta, yang paling penting sekali, korang kena subscribe TV Cinta Gila. 80% tu pergi mana? Subscribe lah. Sombong sangat. Bukannya kena bayar percuma. Dan subscriber bertuah boleh mendapat hadiah RM6,000 daripada kami. Dan juga peluang untuk memenangi sebuah Azia, produk Azia bernilai RM40,000. So, itu sahaja daripada Cinta pada kali ini. Nantikan the next vlog yang pastinya lebih hebat, lebih best. Dan kepada anda yang nak Cinta review apa, nak Cinta buat apa ke, pergi melancong ke, pergi mengendap orang ke, boleh komen dekat bawah. Mungkin dia akan memberi idea pada saya. Ratu semesta alam. Yang paling penting, I love you. Stay positive, stay hope. Love sister, bye. Hey, I nak pergi mana nak shopping? Apanya, subscribe lah. Tak ketinggalan lagi ke, tekanlah tombol loceng tu. Ayo. Wanita apa cantik bergaya. Macam mana lagu saya cakap? Tak ada tahu. Mana, ha, nak gimana? Cantik ke? La 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 la, semaraya.
Oh, Adi Hari Raya. Kau rakam kenyang? Tak baik kau. Gila lah. Awas, tak kosong.